warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sahabat muslim 78 channel. Pagi hari ini saya sudah berada di loket perwakilan Rosalia Indah Palembang ya teman-teman. Ini terparkir 3 unit Rosalia ya, yang biasa 4 ini 3, karena kemarin sudah diputar balik untuk kembali lagi ke arah Jawa ya, karena penumpang kemarin pas di hari Minggu ramai ya teman-teman. Nah, inilah penampakan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Nah, ini penumpangnya. Ini baru sepi teman-teman. Ini mungkin sebentar lagi akan ramai untuk berdatangan ke loket Rosalia Indah Palembang ini. Baik teman-teman, kita akan bincang-bincang sebentar ya bersama mbaknya loket ya. Mbaknya loket ada Mbak Ika Puspita ya, yang dulu pernah menjadi pramugari ya di unit SHD Executive Plus dan SHD Super Top ya, yang untuk jurusan Jakarta Madiun dan Jakarta Malang ya teman-teman. Namun untuk unit SHD Executive Plus dan SHD Super Top ini belum masuk ya ke Sumatera teman-teman. Jadi belum masuk ke Sumatera, itu khusus untuk masih di daerah Jawa ya. Itu yang seat 21 eksekutif ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sudah di ruangan loket perwakilan Rosalia Indah Palembang ya teman-teman. Nah, ini ada Mbak Ika ini. Ini ada Mbak Ika. Dulu Mbak Ika ini dulu pernah jadi pramugari di SHD Eksekutif ya Mbak ya. Itu berapa tahun Mbak Ika? Kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Iya. SHD Executive Plus sama SHD Super Top ya. Itu kalau SHD Executive Plus itu yang kayak mana itu? Baik. Seatnya 36 sama 22. Itu ada yang hitung ATC, hitung Konspati, Magetan. Oh gitu. Belum ada yang ke Sumatera belum ya? Belum. Oh iya iya. Jadi selama 3 tahun Mbak Ika kerja di Pramugari Rosalia Indah ya? Iya. Enak ya Mbak ya di sana ya? Ada enak, ada. Oh gitu. Itu kalau misalnya kerjanya gimana itu? Sip-sipan apa gimana? Kita 24 jam ikut bis. Itu. Kalau tidurnya gimana itu? Kalau pramugarinya, kalau bus? Tidurnya di depan kalau misalkan. Oh, di depan ya. Kalau enggak di belakang, cuma tergantung pramugari masing-masing. Oh gitu. Itu biasa kalau satu bus itu berapa orang pramugarinya Mbak Ika? Satu orang sama dua supir. Oh, satu orang dua supir. Oh iya iya. Terima kasih Mbak Ika ya. Sekarang Mbak Ika kan di loket perwakilan LA Rosalia Indah Palembang ya. Oke, sukses terus ya Mbak Ika. Nah, ini ada juga Om Diki. Oke teman-teman, itulah tadi Mbak Ika ya. Mbak Ika yang dulu pernah kerja di Pramugari Rosalia Indah teman-teman, di unit SHD Executive Plus dan SHD Super Top ya. Nah, sekarang Mbak Ika di loket perwakilan Rosalia Indah Palembang. Ya, baik teman-teman, ini suasana loket ya. Saat ini penumpang masih banyak yang beli tiketnya untuk keberangkatan ke Jawa ya, teman-teman. Jadi saat ini memang ada 3 ya, teman-teman. Ada 3 unit, namun satu lagi akan sampai siang hari ini. Istirahat sebentar, langsung putar balik kembali ya, teman-teman. Jadi tetap 4 tadi kata Om Dikinya ya. Jadi tak kirain 3, pokoknya tetap 4. Jadi satu lagi ditunggu siang sampai sekitar jam 2, istirahat, reparasi sebentar, mungkin langsung putar balik ke area Jawa. Nah, ini masnya yang mau ke Jawa. Om, mau berangkat kemana? Saya? Ya. Ke Purwokerto. Purwokerto. Kapan? Hari ini? Hari ini kalau ada tiket. Kalau ada tiket ya. Pulang kampung apa gimana? Pulang kampung. Sering naik Rosalia emang? Sering. Sering ya. Gimana pelayanan, enak ya? Enak. Kalau ke gitu. Purwo apa tadi? Purwokerto. Purwokerto makan berapa kali itu? Biasanya kalau ini 2 kali. 2 kali ya. Dari mana mas? Dari Palembang. Oh, dari Palembang. Oke okay, ya. Makasih ya. Ya teman-teman, jadi kadang untuk pemesanan tiket ya, pemesanan tiket di Rosalia ini kalau kita pesan pas hari ini terkadang agak susah ya untuk cari kursinya, karena sebelum-sebelumnya banyak yang udah pesan. Jadi kemungkinan saja ini masih diusahakan yang beli hari ini, mau berangkat hari ini, mungkin
ditelepon ke agen-agen lain ya, mungkin masih bisa ada kelonggaran, jadi bisa diterima untuk keberangkatan hari ini. Ya baik teman-teman, ini kita lihat ya, ini ada unit L300 ya. Ini L300 ini awalnya dulu dari Rosalia ini, kalau menurut cerita dari orang kantor Rosalia teman-teman, ini awalnya Rosalia membuka travel ya. Jadi travelnya dulu pakai L300. Ini yang jurusan ke Surabaya, Solo kalau nggak salah dulunya. Namun saat ini sudah banyak diganti unitnya dengan HS ya teman-teman. Namun masih ada satu-satu yang di Jawa sana. Nah saat ini yang unit L300 ini digunakan untuk operasional di roket perwakilan Rosalia Indah Palembang ya teman-teman. Dan juga Rosalia Indah Palembang ini teman-teman, ini mempunyai 22 double decker ya, 22 double decker. Oke. Nah, dan kesemua 22 double decker itu dari Scania dan dari Pulpo ya teman-teman. Dari Pulpo R430 HP ya, dan Scania K410 kalau nggak salah. Nah, jadi kita berharap ya, mudah-mudahan untuk double deckernya Rosalia Indah ini bisa masuk ke Palembang ya teman-teman, karena banyak konsumen daripada Rosalia Indah yang mendambakan kalau bisa dari Palembang ke Jawa ada double deckernya. Nah, baik teman-teman, jadi penumpang sudah mulai berdatangan ya ke loket perwakilan Rosalia Indah Palembang ya teman-teman. Ini mungkin dari daerah-daerah ya seputaran Sumatera Selatan yang ingin pulang ke Jawa. Ini udah pukul 10.30 ya teman-teman. Ini untuk penumpang udah mulai rame ini. Dan ini akan diberangkatkan di pukul 12.30 sampai dengan pukul 14 siang ya hari ini. Satu unit lagi masih di jalan teman-teman. Satu unit lagi masih di jalan, mungkin siang ini sampai istirahat sebentar diberangkatkan kembali. Jadi tetap 4 unit yang berangkat ke Jawa pada setiap harinya. Ya baik teman-teman, jadi untuk hari ini, untuk keberangkatan hari ini ya, untuk unit busnya 2 bus dari unit Laksana SR2, sementara satu unit ini dari Adi Putro. Sementara yang masih di perjalanan ya, itu impunya dari unit Adi Putro ya. Ini 470 ke Jogja ya, Klaten teman-teman. Dan itu ada 159 ke Blitar, dan di sebelahnya ke Jember. Jadi yang unit Surabaya masih di jalan ya teman-teman, masih kita tunggu ya. Karena nanti sampai siang ya langsung muter balik kembali lagi ke Surabaya. Baik teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Mungkin kita tidak menunggu keberangkatan ya. Ya ini jam 10.30 pagi ya teman-teman, masih ada tenggang waktu, mungkin 3 jam lagi baru diberangkatkan ke tujuan masing-masing ya. Untuk 3 unit bus Rosalia Indah ini, satu unitnya masih di jalan. Saya akhiri video saya, mungkin apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila berkenan silakan di like dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.